ini buah kenapa bentuknya pada jelek-jelek amat ya, udah layu-layu semua. Ih, apaan tuh? Tikus. Iya nih, tikus ini. Halo teman-teman, ketemu gua lagi Peter Sanjaya di sini di channel yang ngebahas tentang kehidupan di Melbourne. Gua kali ini ada di Melbourne Museum lagi, dan kali ini gua mau nge-share ke lu di salah satu sudut Melbourne Museum yang menceritakan tentang segala hal yang bentuknya diminikan gitu ya. Jadi bentuk-bentuk yang kelihatan yang terlalu besar, gedung, building segala macam itu diminiaturkan, lalu yang mini-mini di zoomkan gitu, jadi kelihatan. Nama tempatnya kan teman-teman bisa baca di sini, Mini Mega Model Museum. Jadi ada yang mini di zoom jadi mega, yang mega diminikan gitu. Jadi seperti apa dalamannya, daripada ngedengerin gua ngoceh juga tambah bingung. Yuk, kita lanjut ke dalam dan kita explore. Let's go. Don't.
Oh ini jenis-jenis bakteri gitu. Iya, bentuk-bentuk bakteri. Itu kan. Iya, ini bentuk-bentuk virus kalau ini. Itu kayak ada torn DNA. Ayo coba masukin lagi muka Ayo. Oh, dia biar dia coba dulu. Mukanya kelihatan teman-teman. Yang mukanya lagi di sini tuh kelihatan di situ mukanya tuh. Itu dia tuh. Nah. Ya, ayo coba masukin mukanya. Coba. Ini apa nih? Larvae sama jellyfish. Oh, larva abi dari segala macam. Wow, ini parasit. Mana parasit? Ini? Parasit, tapi itu bentuknya besar. Iya, dia ada dalam darah. Ini apa ini? Oh ini apa? Mite itu apa sih bahasa Indonya? Lamelia. Udah diproses ini. Itu penuaran. Apa tadi itu namanya? Mot ya? Nggak beneran itu mah. Bedanya apa? Yo, mot sama butterfly lah. Oh. The methods used to reach reality, the body that is inside, that union is actually more instinctive. It's to lift the skin. The main thing is, a taxidermist really has to have an understanding of the animal that we're going to work on before we even start. You've got to become acquainted with its natural qualities, real nature, intended attack. Oke teman-teman, gua rasa sekian dulu sharing gua tentang museum kali ini. Sampai ketemu di cerita tentang museum selanjutnya. Di cerita yang berbeda. Bye-bye.